kesempatan yang berbahagia ini, Bapak hadirin sidang majelis rahimakumullah, izinkan saya, anak dari bapak, adik dari abang-abang, rekan dari yang hadir, berbicara sedikit tentang bagaimana semestinya kita berhadapan dengan dunia. Karena sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang sangat menipu. Dunia adalah sesuatu yang sangat melenakan manusia. Dunia sesuatu yang sangat bisa menarik manusia dari ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Seandainya kita tidak mampu dan tidak bisa berhadapan dengannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apatah lagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun. Mungkin sangat berbeda dengan kehidupan kita secara mayoritas, di mana jenjang manusia kita nilai dengan dunia. Di mata Allah, manusia tidak dilihat dari dunianya. Karena dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat remeh sekali. Kita akan bawakan beberapa ayat saja. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat bercerita tentang dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang telah dibacakan oleh imam, bal tu'thiruna al-hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kebanyakan manusia lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik, padahal akhirat jauh lebih kekal. Tapi kebanyakan manusia lebih mendahulukan dunia. Di dalam ayat yang juga dibacakan oleh imam kita ketika rakaat yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Di kedua ayat ini yang telah dibaca oleh imam kita rakaat pertama dan rakaat yang kedua, keduanya menggambarkan dunia di bawah, akhirat di atas. Di dalam ayat yang lain, Ar-Ra'd ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya." Mereka sangat bergembira ketika mendapatkan kehidupan dunia. Mereka, kata Allah, tentu yang Allah bicarakan kita manusia. Siapa lagi kalau bukan kita? Terlalu bergembira kalau mereka mendapatkan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Tidaklah dunia apabila dibandingkan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Mata, kehidupan, kenikmatan, kekayaan yang kecil sekali. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikut kita bawakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita juga melihat bahwa tidak hanya Al-Quran tapi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama, bahwa dunia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan sesuatu yang terpuji, akan tetapi dididik kita untuk memandangnya biasa-biasa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berjalan di pasar. Rasulullah kemudian melihat seekor bangkai kambing yang cacat. Sudahlah kambingnya cacat, bangkai lagi. Rasulullah mengambil telinga kambing tersebut. Seraya berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum,
siapa yang mau membeli telinga ini dariku seharga 1 dirham? Harga yang tidak mahal, 1 dirham saja. Kata para sahabat, siapa yang mau membeli wahai Rasul? Walau dengan harga yang lebih sedikit daripada 1 dirham, siapa yang mau membeli? Seandainya dia hidup, ini bagi kami adalah haib karena dia cacat. Bagaimana kalau dia sudah menjadi bangkai? Rasulullah SAW kemudian bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lad dunya indallahi ahwanu min hadza indakum." Sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina daripada hinanya telinga ini di sisi kalian. Di dalam hadis ini juga kelihatan, kita juga bisa sama-sama melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan sesuatu kepada kita, melihat dunia tidak di atas. Di dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah." Tidaklah dunia apabila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'. Melainkan bagaikan seseorang di antara kalian pergi ke pinggiran laut, dia celupkan 1 jarinya ke air laut, kemudian dia angkat, dia lihat berapa air laut yang bisa diambil oleh 1 jari yang dia celupkan ke dalam laut. Itulah dunia dibandingkan air laut kenikmatan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang ketika orang membaca nas Al-Quran tanpa dikembalikan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengendalikan dunia di masa mereka hidup, ada orang yang salah tafsir. Salah tafsir bagaimana? Dia merasa ketika Al-Quran selalu menomorsekiankan dunia, ketika dia membaca hadis selalu menghinakan dunia, dia menganggap bahwa dunia ini harus dicampakkan jauh-jauh daripada dirinya, haram untuk didekati. Dan itu pemahaman yang salah juga. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW pun dunia tidak dicampakkan begitu saja terbuang. Dunia tidak dibuang begitu saja, dunia dimanfaatkan. Akan tetapi untuk sesuatu hal yang terpuji. Kita melihat adanya sebagian orang yang betul-betul melihat dunia itu bagaikan dia dan musuhnya. Dia tidak mau sama sekali, bahkan hal-hal yang halal tidak berani dia dekati. Dia merasa bahwa hidup dengan kemiskinan itu jauh lebih baik daripada hidup dengan harta walaupun berada di atas jalan yang mulia. Ini juga kesalahan dalam memandang. Karena di zaman Rasulullah SAW hidup segala lapisan masyarakat dengan seluruh jenjang kehidupan, mulai dari yang miskin sampai yang kaya raya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum hidup di hadapan Rasulullah, dan tidak seorang pun di antara mereka Rasulullah perintahkan untuk buang dunia jauh-jauh. Utsman bin Affan adalah saudagar kaya yang pernah sekali berinfak 1000 ekor unta. Kalau seandainya kita berpikir berapa harga 1000 ekor unta? 1 ekor unta sekarang di Saudi harganya 3000 rial. 1 rial rupiahnya 2500, kali 3000, 7,5 juta, kali 1000, 7,5 miliar. Siapa di antara kaum muslimin sekarang yang kaya raya yang pernah berinfak 7,5 miliar dalam 1 kali berinfak? Kalau Utsman radhiyallahu taala an pernah berinfak 1 kali infak 7,5 miliar, berapakah gerangan kekayaan daripada Utsman bin Affan?
Pernahkah kita membaca di dalam sejarah Rasulullah berkata kepada Utsman, campakkan dunia ini wahai Utsman, jangan hidup bersama dunia, dunia akan menghancurkanmu. Pernahkah Rasulullah berkata kepada Utsman seperti itu? Juga tidak pernah. Menandakan bahwa tidak bisa seperti itu dipahami Al-Qur'anul Karim. Memang Al-Qur'anul Karim turun, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan meremehkan dunia. Tahukah kita kenapa hal itu Allah takdirkan, Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sampaikan di dalam hadis. Kadang orang sulit berpikir, kenapa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memuji dunia? Kenapa di dalam hadis tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang memuji dunia? Kenapa semua meremehkan? Jawabannya adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya ingin menanamkan keseimbangan, ingin menanamkan keselarasan. Dari mana datangnya? Karena Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengarkan, karena Allah telah menanamkan di dalam jiwa setiap manusia kecintaan kepada dunia. Saya yakin dan percaya semua manusia yang sadar, semua manusia yang berakal, semua manusia standar, semua manusia normal, tidak ada yang tidak bisa mencintai dunia. Cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada kekayaan adalah sesuatu yang sudah tertanam sebagai fitrah di dalam jiwa manusia. Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwama wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah ditanamkan kecintaan kepada manusia, telah dihiaskan di hatinya kecintaan, kesenangan kepada wanita, lawan jenis, wanita kepada laki-laki, dan kepada keturunan, dan harta yang melimpah ruah. Harta yang melimpah ruah ini bisa jadi emas, bisa jadi perak, bisa jadi kuda-kuda tunggangan pilihan, bisa jadi hewan ternak, dan bisa jadi pertanian. Semua itu adalah kehidupan dunia. Di sisi Allah ada tempat yang lebih baik. Inilah ternyata keseimbangan yang ingin diciptakan oleh Al-Quran, di mana ketika manusia, setiap manusia ditanamkan di hatinya fitrah, dia selalu ingin berkembang, ingin bertambah, ingin memiliki sesuatu yang lebih baik. Ini manusia semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu Allah turunkan ayat agar kemudian terjadi keseimbangan. Hai manusia yang cinta dunia, hati-hati, dunia itu banyak menipu. Kamu jangan jadikan dia nomor satu. Kamu jangan jadikan dia segala-galanya. Kamu jangan jadikan dia adalah orientasi utamamu. Karena orientasi utamamu haruslah akhirat. Akhirnya tercipta keseimbangan hidup. Sedangkan ayat yang sedemikian keras, hadis-hadis yang sedemikian tegas, selalu mengajarkan kita untuk meremehkan dunia. Bapak dan ibu kaum muslimin, apabila kita memandang kehidupan kita sekarang, apakah manusia melakukan itu atau mengikuti yang ada di dalam dada dan fitrahnya? Jawabannya mungkin kita semuanya sepakat, yang terjadi adalah yang kedua. Lebih banyak orang peduli kepada apa yang terjadi di dalam dadanya. Saya ingin lebih, tanpa mempedulikan ayat Al-Quran, tanpa mempedulikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah gerangan apabila ayat turun, hadis datang memuji dunia dan kehidupannya? Pasti kita akan jauh lebih rakus, pasti kita akan jauh lebih tamak untuk mengejar dunia dan kekayaannya. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dunia
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memilikinya. Akan tetapi Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah menjadikan dunia itu ada di hati mereka. Tidak pernah menguasai jiwa mereka. Dunia ada di tangan mereka, sementara itu tidak pernah terselubung dan masuk ke dalam hati mereka dan mengotori hati mereka, sehingga hati mereka lupa kepada Allah, lupa kepada hari akhirat. Gambaran para sahabat radhiyallahu anhum disebutkan di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah kaum yang tidak menipu mereka perdagangan, jual beli di pasar, daripada berzikir kepada Allah, daripada menunaikan salat, daripada menunaikan zakat. Dan mereka selalu takut kepada hari di mana pandangan manusia terbolak balik, yaitu hari hari akhirat. Nabi dan para sahabatnya digambarkan oleh ayat ini. Walaupun mereka berjual beli di pasar, walaupun mereka berdagang, perdagangan besar yang telah mereka lakukan, walaupun mereka hidup dengan kehidupan dunia, namun semua itu tidak pernah membuat mereka lupa berzikir kepada Allah, tidak pernah membuat mereka lupa salat, tidak pernah membuat mereka lupa zakat, tidak pernah membuat mereka lupa untuk kehidupan akhirat mereka. Mereka selalu takut kepada akhirat. Dan orang-orang yang tidak takut kepada akhirat, mereka lah orang-orang yang akan menjadikan kehidupan dunia segala-galanya. Apabila kita membaca sejarah, kita menemukan para saudagar-saudagar kaya di zaman Rasulullah SAW. Namun apakah gerangan yang mereka lakukan dengan harta mereka? Berkata Sa'ad bin Ubadah, ketika Nabi Muhammad SAW bermusyawarah untuk perang Badar, berkata kepadanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi amwaluna faf'al fiha ma syi'ta wa hadhihi nufusuna fa'mur biha ma syi'ta walau amartana an nakhudha al-bahra lakhudnahu ma'ak. Wahai Rasulullah, ini di hadapanmu ada harta-harta kami. Di hadapanmu wahai Rasul ada harta kami, lakukan apapun yang kamu inginkan dengan harta ini. Wahai Rasulullah, di hadapanmu ada jiwa-jiwa kami, perintahkan apapun yang kamu perintahkan wahai Rasul terhadap diri-diri ini, terhadap jiwa-jiwa ini. Seandainya engkau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan dan menyelami lautan, kami akan lakukan wahai Rasul. Ini para sahabat yang harta bagi mereka adalah jembatan menuju akhirat, yang harta bagi mereka adalah bagaimana dengan harta mereka tersebut bisa meraih ridho dan ridho Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, dalam riwayat yang sahih, ketika beliau hendak wafat berkata, wahai Rasul, aku jadikan seluruh hartaku wasiat untuk Allah dan Rasulnya. Dia ingin ketika wafat seluruh hartanya tidak dijadikan harta warisan untuk anak-anaknya, tetapi semuanya untuk dakwah, semuanya untuk fakir miskin, semuanya terserah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tidak wahai Sa'ad. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau biarkan, engkau tinggalkan ahli warismu berada memiliki sesuatu, memiliki kekayaan, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin kere, akhirnya mereka meminta-minta kepada manusia. Jangan lakukan wahai Sa'ad.
Kalau begitu wahai Rasul, aku wasiatkan setengahnya. Tidak wahai Sa'ad. Kalau begitu wahai Rasul, aku wasiatkan sepertiganya. Sepertiga saja kata Rasul, wa thuluthu khafir. Dan sepertiga itu banyak, sudah terlalu banyak untuk wasiat wahai Sa'ad. Sa'ad ingin memberikan seluruh. Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu memberikan seluruh hartanya untuk diinfakkan untuk jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, dunia adalah jembatan menuju akhirat. Kita diciptakan di dunia, tapi semua kita tahu bahwa bukan untuk di dunia kita hidup. Kita hidup di dunia persis seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kalian hidup di bumi, kalian tinggal di bumi, dan kalian memiliki kenikmatan dan kekayaan di bumi, mata'un ila hin, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Semua manusia di permukaan bumi ini tahu bahwa bukan untuk di bumi ini mereka hidup, bukan untuk di dunia ini mereka hidup. Karena semua yang mereka kenal kembali, semua yang mereka ketahui kembali, hilang satu persatu meninggalkan dunia. Tidak peduli orang kafir, tidak peduli orang muslim, semua tahu bahwa manusia bukan diciptakan untuk di dunia. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dunia jembatan untuk menuju akhirat. Maka orang yang menjadikan dunianya adalah jembatan menuju akhiratnya, merekalah orang-orang yang telah pandai berhadapan dengan dunia. Namun sedih kita apabila melihat kehidupan kita. Banyak sekali manusia-manusia yang telah jadi korban daripada kenikmatan dunia, padahal Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai dunia menipu kalian, jangan sampai dunia menipu kalian, wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai si penipu yaitu iblis, syaitan dan bala tentaranya berhasil menipu kalian. Berulang-ulang ayat ini Allah terangkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi betapa banyaknya orang-orang yang demi dunianya dia tidak peduli tentang akhiratnya. Yang seharusnya dia lakukan, akhirat berada pada nomor urut pertama sebagai orientasi kehidupannya di dunia, malah dia jadikan nomor sekian. Banyak orang yang tidak peduli apakah akhiratnya akan hancur, asalkan dia mendapatkan kenikmatan dunia. Bahkan kita sedih kita melihat ketika melihat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, pedagang-pedagang di pasar yang rela mengurangi timbangan, menipu para konsumen hanya 2 ons, 1 ons, 1 ons setengah, padahal mereka selalu diingatkan oleh para mubalik dan duat, wailul lil mutaffifi, neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Namun ayat ini seolah-olah berlalu begitu saja dari kehidupan mereka. Padahal kalau kita tanya, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, berapa ratus jutakah Anda dapatkan keuntungan dunia ketika mengurangi timbangan 1 on dan 2 on untuk kaum muslimin? Bisakah dalam satu hari Anda kumpulkan 500 juta? Bisakah dalam satu hari Anda kumpulkan 50 juta? Bisakah satu hari Anda kumpulkan 5 juta? Ketika mengurangi 1 on dari cabai, 1 on daripada buah-buahan, 1 on daripada yang lainnya, subhanallah. Sampai sedemikian, dunia larut dalam kehidupan kaum muslimin. Melupakan mereka
demi kenikmatan sesaat, kenikmatan yang tidak seberapa, yang angkanya tidak seberapa, mereka campakkan diri mereka kepada ancaman dahsyat yang berulang-ulang dibacakan oleh khatib, berulang-ulang dibacakan muballigh, berulang-ulang ayat ini kita dengarkan dari lisan para imam. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Tapi lihat, mungkin bapak dan ibu yang lebih banyak berada di pasar lebih tahu bagaimana trik, teori dan cara kaum muslimin menipu para pembeli. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kita bukan termasuk umat kita. Barang siapa yang menipu kita bukan termasuk umat kita, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Tapi apa hendak dikata? Kenikmatan dunia sesaat, kenikmatan dunia yang sangat fana, mampu menipu manusia. Oleh karena itu wajar dan wajar ketika kita menemukan Al-Quranul Karim selalu mendidik kita. Nomor sekian kan dunia, akhirat yang perlu kalian tuju. Nabi mendidik kita, dunia itu hina, dunia itu hina, dia akan menghancurkan kalian. Wallahi, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, lal dunia akhsha, lal faqra akhsha alaikum, saya tidak khawatirkan kefakiran terhadap kalian wahai umat Muhammad. Walakin akhsha antubsata alaikumud dunia, yang saya khawatirkan dilapangkan untuk kalian kehidupan dunia. Fatanafasuha, lalu kalian mengejarnya, berbondong-bondong mencarinya. Kana kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengejarnya dan berlomba-lomba mengumpulkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia berhasil menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Di dalam riwayat kitab At-Targhib wa At-Tarhib karangan Imam Al-Mundhiri, beliau menukilkan sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah." Setiap umat yang diutus kepadanya para nabi ada fitnah masing-masing. "Wa fitnatu ummati al-mal." Fitnah umatku, kata Nabi Muhammad, harta. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah fitnah harta. Maka kita melihat seluruh perseteruan manusia di permukaan bumi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita teliti satu demi satu, kita akan menemukan lebih daripada 90% pertengkaran itu berasal daripada harta. Akhirnya seorang ayah dan anak harus terpisah. Seorang saudara dan saudara harus tidak berkenalan. Seorang teman baik akhirnya bermusuhan. Semua itu karena harta. Wajar kalau kemudian kita membaca Al-Quranul Karim, kita temukan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran bicara tentang uang. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran bicara tentang duit. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, sampai terakhir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang, maka tulislah masalah uang. Hukum di dalam Al-Quran sangat banyak sekali, tetapi hukum yang paling detail dibahas oleh Al-Quran kembali masalah uang, yaitu hukum faraid, hukum harta warisan. Hukum di dalam Al-Quran yang langsung Allah subhanahu wa ta'ala membaginya secara detail dan tidak dikembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kecil, kecil saja. Ada sebahagian daripada hukum faraid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan, namun mayoritas hukum pembahagiannya Allah yang langsung bagi di dalam Al-Quranul Karim. Padahal salat jauh lebih penting daripada faraid. Tetapi salat, Allah cukup dengan mengatakan aqimus salat,
lakukan salat. Bagaimana caranya? Ambil dari Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajimu dan umrahmu untuk Allah. Bagaimana caranya? Khudu anni manasikakum, ambil dariku, kata Nabi Muhammad, bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Hukum salat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji jauh lebih penting daripada hukum faraid. Tetapi kenapa semua yang lebih penting itu cukup Allah wakilkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan detailnya? Tetapi tentang harta warisan, Allah yang langsung turun tangan membaginya di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidakkah semua itu membuahkan sebuah pelajaran kepada kita umat Nabi Muhammad, pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa memang harta sumber petaka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menerangkan hadis ini menerangkan kepada kita sebenarnya dunia itu apa dan bagaimana seharusnya kita memandang dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wajidan quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian ketika datang waktu pagi sehat jasmaninya, aman dia di tempatnya, ada makanan dia untuk hari itu, maka sungguh telah terkumpul kepadanya seluruh kenikmatan dunia. Kaum muslimin dan muslimat, apabila kita duduk mencerna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, kita akan memang termenung dibuatnya. Karena ternyata harta dan kekayaan yang selalu dikejar manusia, yang dengannya manusia mungkin mengira mereka akan menjadi orang terhormat, manusia mulia, itu sebenarnya bukanlah kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ternyata apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiga ini. Kita ulang. Apabila sehat jasadnya, aman dia di tempatnya, ada makanannya untuk hari itu, telah terkumpul untuknya seluruh kenikmatan dunia. Inilah dunia dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat jasad kita, aman kita di tempat kita, di rumah kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, ada makanan kita untuk hari itu. Itulah dunia. Mari kita urai satu persatu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekaya apapun kita, betapa banyak pun tabungan kita, betapa banyak pun harta kekayaan kita yang telah kita hasilkan, dan seaman apapun negeri kita, seaman apapun rumah kita, kalau jasad kita sudah tidak sehat, tidak ada artinya. Jangan dulu hitung sakit ginjal, jangan dulu hitung stroke dan yang lainnya, sakit gigi saja hilang seluruh kenikmatan dunia. Cuma sakit gigi, cuma bengkak gusi saja, cukup itu sebagai suatu peringatan, hilang seluruh kenikmatan dunia ketika kita sakit gigi. Tak ada manfaat harta kekuasaan yang kemudian kita kejar ketika kita sedang sakit gigi. Apalagi yang lain. Apalagi kalau makan sudah harus ditimbang, tidak boleh pakai garam, tidak boleh pedas, tidak boleh manis, tidak boleh asin. Mau jadi apa? Apa rasanya dunia? Harta banyak,
kekuasaan, masya Allah. Tapi makanannya gak boleh asin, gak boleh pedas, gak boleh manis, gak boleh dingin, gak boleh panas. Semua serba tidak boleh. Apa rasa dunia? Hilang seluruh kenikmatan dunia. Maka sehat adalah kenikmatan yang luar biasa hebat, andai kita sadari. Sehat badan, banyak harta, tetapi tidak aman negeri ini. Setiap sekian menit terdengar dentuman bom yang meledak. Setiap sebentar desingan mesiu, peluru-peluru panas berhamburan. Siapa yang bisa hidup dengan kesehatan apapun yang dia miliki, dengan kekayaan apapun yang bisa dia miliki? Hilang seluruh kenikmatan ketika bumi ini sudah tidak aman. Bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah berumur lanjut pernah merasakan masa-masa di mana Indonesia di bawah tekanan penjajah. Apa kenikmatan dunia yang bisa dibanggakan ketika semua dihantui oleh ketakutan? Badan sehat, harta melimpah, sedang diperiksa KPK. Hilang seluruh kekayaan dunia, hilang seluruh kesehatan, karena sedang tidak aman. Demikian juga apabila yang hilang adalah yang terakhir. Sehat badan, segar, aman, makanan untuk hari ini gak ada. Kenapa Rasulullah SAW berbicara tentang makanan hari ini? Karena hari besok belum tentu hari kita. Semua yang hadir di masjid ini sekarang ini, bapak dan ibu kaum muslimin dan muslim, saya yakin sepakat semuanya bahwa belum tentu besok kita masih bisa menghirup udara segar. Makanya hari ini Rasulullah mengatakan wajidan quta yaumihi, ada makanannya untuk dia, untuk anak-anaknya hari ini. Karena hari besok belum tentu adalah hari Anda. Banyak orang yang hari ini bertawa bersama kita, hari ini bercengkrama bersama kita, besok harus kita usung menuju liang lahat. Ada orang yang detik ini tertawa di terminal, jarak 10 menit semenjak pesawat tinggal landas dia pun menjadi mayat. Dan semua kita, tidak seorang pun yang tahu kapan malaikat maut akan mengetuk pintu. Oleh karena itu Rasulullah memfokuskan wajidan quta yaumi, adakah makanan kita untuk kita makan hari ini? Kalau ada, sehat badan kita, aman kita, ada makanan kita untuk hari ini, itulah dunia sebenarnya. Yang lain hanya tipuan seandainya kita tidak berhasil memanfaatkannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ditanya oleh sebahagian kawan-kawan dan teman-teman pengajian, "Ustaz, saya membaca di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu hidupnya kalau kita lihat sekarang itu mungkin miskin kita katakan. Rumahnya kecil, apabila kita sentuh atasnya maka tangan kita akan menyentuh bagian atas daripada rumahnya. Bahkan kamarnya sangat kecil. Untuk sholat pun Aisyah harus melipat kakinya untuk tempat sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terus pertanyaan bapak apa? Dia bertanya kepada saya, "Apakah ruko saya yang 10 sekarang harus saya jual? Kebetulan saya tahu bahwa rukonya 10. Apakah rumah sekarang harus saya jual? 2 mobil saya sekarang harus saya jual? Dan saya hidup di rumah mungil sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya bertanya kepadanya, "Pak, sanggup enggak?" Pertanyaan saya kepada bapak itu, "Pak, sanggup enggak?" Perlu kita ketahui, kenapa Rasulullah SAW melakukan hidup seperti itu? Karena keimanan Nabi Muhammad terhadap dunia adalah puncak keimanan. Tawakal Rasulullah SAW kepada Rabbnya adalah puncak tawakal. Zuhud Rasulullah SAW terhadap dunia adalah puncaknya zuhud. Kalau orang belum sampai kepada zuhud seperti itu, jangan coba-coba. Saya takut dan khawatir
Ruko sudah terjual, rumah sudah terjual, mobil sudah terjual, mulai lebih banyak menung daripada tersenyum. Yang ingin saya katakan adalah, memang konsep meninggalkan dunia ada dalam agama Islam, akan tetapi itu beriringan dengan tingkat keimanan. Rasulullah hidup seperti itu. Bukan pernah Rasulullah itu penasaran, bukan pernah Rasulullah itu merasa tidak nyaman, bukan pernah Rasulullah itu merasa hina dengan kehidupan seperti itu, tidak. Suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sedang istirahat di siang hari. Ketika Umar masuk radhiyallahu an, menemukan Rasulullah berjejak pipinya, berjejak tubuhnya dari kasarnya alas dan tikar yang digunakan Rasulullah SAW. Umar menangis radhiyallahu an, melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, anta afdhalul bashar." Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling afdal di permukaan bumi. Wa haula'i Kisra wa Qaisar 'ala ma hum fi. Mereka penguasa Romawi dan Persia hidup dalam kenikmatan yang bergelimang dengan kenikmatan. Kalau kepada kita diarahkan pendapat itu, kita mungkin akan berkata, benar juga ya. Saya kan orang lebih baik, kan saya yang lebih pantas. Ketika Umar sambil berlinang air mata mengucapkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar? Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Sudah masukkah keraguan ke dalam jiwamu wahai anak Khattab? Haula ujilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka orang-orang yang kamu sebutkan, kebaikan mereka hanya ada di dunia. Hanya ada di dunia. Mereka mendapatkan nikmatan hanya di dunia. Lahumud dunya walanal akhirah. Untuk mereka dunia, untuk kita akhirat wahai Ibnul Khattab. Artinya, kehidupan yang seperti itu dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keimanan yang sudah sampai kepada puncaknya. Dan bukan dibuat-buat dan dipaksakan. Makanya kalau ada yang bertanya mana lebih baik hidup, kita mengatakan kalau seandainya kita memiliki keimanan yang cukup, maka meniru Rasulullah tentu lebih afdal daripada yang lainnya. Akan tetapi kalau tidak cukup iman, belum saatnya kita untuk sampai kepada kehidupan yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya di bahagian yang terakhir ingin membantah sebuah pendapat yang sering beredar di tengah kaum muslimin dan muslimat di negeri saya. Saya tidak tahu apakah di negeri ini juga berkembang atau tidak, tapi kalau tidak salah iya juga seperti itu. Banyak orang yang mengatakan, Mas, Mbak, hidup dunia akhirat itu 50-50. Di sini berkembang, Pak? Berkembang, Pak? Iya. Hidup dunia akhirat itu apa? 50-50. 50-50. Jangan terlalu banyak dunianya, jangan terlalu banyak akhiratnya. Kalau berkembang seperti zon saya tadi, maka saya juga pada kesempatan yang berbahagia ini ingin untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa pendapat ini tidak benar. Hidup dunia akhirat haruslah 50-50 adalah sebuah pendapat yang melenceng dari Al-Quran 100%. Bukankah ayat-ayat yang telah kita bacakan menunjukkan kepada kita bahwa akhirat jauh lebih baik daripada dunia? Allah yang mengatakan jauh lebih baik. Nabi yang mengatakan bahwa air laut ketika kita masukkan satu jari kita angkat, inilah kenikmatan dunia, inilah kenikmatan akhirat. Bagaimana bisa dikatakan 50-50? Tapi saya juga ada dalilnya loh, Mas. Apa dalilnya? Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nih dalilnya. Ya Allah, berikan kami di dunia hasanah kebaikan, di akhirat kebaikan, jauhkan kami dari api neraka. Jawaban kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan buka seluruh buku tafsir yang pernah ada di permukaan bumi yang dikarang oleh ahli ilmu, bukan dikarang oleh sembarangan orang. Tidak satu pun ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat ini artinya dunia akhirat 50-50. Tidak satu pun ahli tafsir yang mengatakan bahwa makna daripada ayat ini kita harus menjadikan dunia dan akhirat 50-50. Bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua ada di dalam ayat itu sendiri. Di dalam ayat membantah. Mari kita lihat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia disebut satu kali. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia, kehidupan yang baik. Satu kali dunia. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat kebaikan. Satu kali akhirat 50-50. Wa qina adzabannar. Ini dunia apa akhirat? Akhirat. Jadi angkanya berapa? 21. Di ayat saja sudah 21. Bagaimana bisa mengatakan 50-50? Bantahan yang ketiga. Apabila kita melihat kaum muslimin yang mengatakan dunia dan akhirat 50-50, orang yang pertama tidak sanggup melakukannya dia yang berbicara. Orang yang berbicara itu, dia orang yang pertama kali tidak sanggup melakukannya. Kalau dia serius untuk mengatakan dunia dan akhirat 50-50, satu jam, satu hari di permukaan bumi berapa jam, Pak? 24 jam. Dia harus bagi menjadi setengah. 12 jam dia buat untuk bekerja, 12 jam dia buat untuk beribadah. Pernah dia lakukan itu? Pernah ada orang ibadah 12 jam? Subhanallah. Gak sanggup dia lakukan. Kalau dia serius dengan apa yang dia lakukan, dia akan menjadi orang saleh. Karena Allah saja tidak menuntut kita harus 50-50 seperti itu. Apatah lagi kalau kemudian keadaan lebih mengecewakan lagi. Di saat kata-kata itu, apabila kita lihat dalam kehidupan kita, tidak akan diarahkan kepada orang-orang yang rajin dunia, tapi akan selalu diarahkan kepada orang-orang yang rajin akhirat. Perhatikan, kepada anak-anak yang rajin majelis ta'li, tidak kenal konser, tidak kenal acara-acara malam di tempat-tempat hiburan malam, selalu pengajian, hafal Al-Quran dan yang lainnya, kepada mereka lah akan diarahkan, mas, dunia akhirat itu 50-50. Tapi kalau sebaliknya, kata-kata itu jarang dan mungkin tidak akan pernah untuk keluar, menunjukkan bahwa konsep ini sebenarnya bukan konsep Islam. Karena yang ada dalam agama Islam adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana mungkin dunia yang fana akan disamakan dengan akhirat yang kekal abadi? Saya tutup dengan sebuah ilustrasi ringan lagi. Bapak dan ibu kaum muslimin, apabila ditawarkan kepada kita 1 miliar fana seperti dunia ini, dibelikan rumah 300 juta, sisa 700 juta, dibelikan mobil 200 juta, sisa 500 juta, seperti dunia sekarang. Atau ditawarkan kepada kita 10 juta kekal. Ambil 10 juta, belanjakan, pulang ke rumah, ada lagi 10 juta itu di situ. Ambil lagi, belanjakan lagi, ada lagi dia di situ, ambil lagi. Kira-kira pilih 1 miliar fana atau pilih 10 juta kekal abadi? Semua kita akan pilih yang mana? 10 juta kekal abadi. Sekarang saya balik, 10 juta fana, 1 miliar kekal abadi. Pilih yang mana?
Wallahi, demi Allah, akhirat lebih baik daripada 1 miliar kekal abadi, dan dunia lebih hina daripada 10 juta yang fana. Bagaimana mungkin ada orang yang menyatakan dunia akhirat itu 50-50? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Islam yang selalu mencontoh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bagaimana mereka berhadapan dengan dunia. Dan untuk hal itu, tentunya kita perlu membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hal itu, tentunya kita mesti harus membaca bagaimana para sahabat hidup di permukaan bumi, agar kemudian godaan dunia yang sedemikian hebat tidak membuat kita melenceng keluar dari jalur yang diinginkan oleh Rabb kita, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mayoritas umat manusia yang tercampak ke dalam liang neraka itu dicampakkan oleh dunia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Seluruh yang namanya orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan akan dikembalikan kepada kalian balasan daripada amalan kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, dialah orang-orang yang telah beruntung. Tidaklah kehidupan dunia, setelah bercerita tentang akhirat, keberuntungan di akhirat, Allah berkata, tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Artinya, dunialah yang banyak menipu orang untuk bisa meraih kenikmatan dan kekayaan dan kesuksesan yang hakiki, masuk ke dalam surga Allah, jauh dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita kaum muslimin dan muslimat. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan kepada saya, kalau ada 15 menit lebih kurang kalau ada yang ingin bertanya, dan saya memiliki jawabannya daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka saya akan jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak. Orang yang selalu menunggang dan menunggu, belum lagi kita melihat kalau kita lihat BPP dan sebagainya, banyak sekali materi-materi saklim yang kita tidak, karena saya kira tidak lupur daripada bersyukur. Nah ini apakah bencana, akhiran bencana yang kita alami sekarang ada kaitannya dengan bersyukur, atau kita juga memahami syukur berbeda daripada tidak cocok dengan bersyukur apa yang dimasukkan dalam Quran ini. Ya. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, yang saya yakin semua kita mendengar dengan baik. Syukur kata para ulama harus memenuhi tiga kategori. Tiga kategori, tiga syarat untuk tercapainya sebuah syukur. Syarat yang pertama, yakini dengan sepenuh keyakinan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kita, bukan yang lain. Yang kedua, ucapkan dengan lisan rasa syukur. Ucapkan dengan lisan, harus terwujud daripada lisan kita. Mungkin dengan zikir,
dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurulillah, atau dengan bahasa-bahasa yang senada dengannya, apa yang saya terima sebenarnya bukan karena saya pandai berdagang, bukan saya pintar ekonomi, bukan karena saya doktor, bukan karena saya profesor, tapi memang Allah yang memberikan kepada saya. Demi Allah, kalau bukan Allah yang menurunkan kepada saya, enggak mungkin saya punya apa yang punya saya punya sekarang ini. Harus pengakuan dari hati yang diucapkan oleh lisan. Bukan kesombongan. Ya, saya bisa begitu ya karena saya kerja keras. Ya, itu. Itu wujud daripada bahwa kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan guru kita dalam masalah ini adalah Qarun laknatullah alaih. Ketika Qarun ditanya, dari mana kamu dapat kenikmatan yang seperti ini, yang sebanyak ini? Apa katanya? Wa ma utitu illa inna ma utitu ala ilmin indi. Saya mendapatkan semua ini karena ilmu yang aku miliki. Aku pintar ekonomi, aku pintar berdagang, aku pintar manajemen keuangan, aku pintar. Lisan kita harus mengakui semuanya Allah yang berikan. Kemudian yang ketiga, di sini banyak sekali yang tidak lulus. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus dibelanjakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Harus dibelanjakan, digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi tiga hal. Pertama, diakui dengan hati bahwa nikmat ini turun dari Allah, Allah yang memberinya. Bukan karena kita pakai cincin bagus, bukan karena di rumah kita ada keris, bukan karena kita sudah pajang di kantor kita, kita sudah pajang di toko kita, ada tameng-tameng dan tangkal-tangkal. Itulah semua yang telah membangun kekuatan untuk menarik pelanggan dan yang lainnya, bukan itu. Dan ucapkan dengan lisan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tersebut. Kemudian harta yang kita dapatkan yang telah Allah amanahkan kepada kita, belanjakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan daripada Bapak tentang rasa syukur. Kemudian pertanyaan yang kedua diikatkan dengan Indonesia. Apakah Indonesia ini kurang bersyukur? Karena kita melihat musibah demi musibah datang, petaka demi petaka menimpa, ada ini, ada itu, ada longsor, ada lumpur dan yang lainnya. Realita di lapangan mencerminkan keadaan. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan untuk mereka berkah yang sangat lapang dari langit dan dari bumi. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian pandai bersyukur, aku akan tambahkan terus nikmatku. Makanya ketika Nabi Muhammad hidup, selalu bertambah nikmat sampai kepada puncaknya. Nabi Muhammad sampai kepada agama Islam yang sempurna karena Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Dilihat dalam kehidupan kita di Indonesia, tidak pandaikah kita bersyukur? Seperti jawaban saya kepada Bapak dan kaum muslimin dan muslimat, realita menunjukkan keadaan. Karena Allah mustahil ingkar janji. Kalau Allah sudah melihat kita hamba-hamba yang sudah bersyukur, mustahil Allah akan ingkar janji untuk selalu menambahkan dan menambahkan nikmat. Tapi realita yang kita lihat, alangkah banyaknya maksiat beredar, alangkah banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, itulah yang ada. Alangkah banyaknya sesuatu yang terlarang, itulah ternyata yang menjadi kebanggaan, kebiasaan mayoritas manusia di negeri yang kita cintai ini. Apabila kita ingin bahas satu persatu kemaksiatan yang biasa kita lihat di permukaan bumi ini setiap hari, mungkin sampai besok subuh kita belum bisa tidur. Kalau kita ingin bahas satu persatu. Tapi lihat saja kehidupan di sekeliling kita.
Sudah bersyukurkah kaum muslimin ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Sudah berapakah yang hadir di masjid ini? Apatah lagi kalau kemudian kita bertanya, sudah berapakah yang hadir salat subuh? Bapak dan ibu, izinkan saya untuk bercerita tentang apa yang terjadi. Saya pernah mengajak kaum muslimin di sebuah majlis di Pekanbaru untuk membuat angka-angka. Taksiran, perkiraan. Saya bertanya kepada mereka, dari 100% umat Islam di Indonesia, kira-kira yang tidak pernah absen sholat 5 waktu berapa persen? Jawaban mereka waktu itu 40%. Saya tidak tahu, saya tidak ingin melakukan mengulang kembali bersama Bapak dan Ibu di Masjid Al-Furqan ini, tapi saya cukup bercerita tentang apa yang ada. Mungkin juga selaras dengan apa yang terbayang oleh Bapak dan Ibu. Mereka menjawab, yang tidak pernah absen sholat 5 waktunya itu mungkin cuma 40% Ustaz. Baik, sudah terbuang 60%, tinggal 40%. Dari 40% ini, saya ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu, berapa persen ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, salatnya di masjid? Mereka menjawab 5%. Saya bertanya lagi, dari 5% yang salat bersama imam, kira-kira berapa persen yang ketika imam membaca ayat dia faham maknanya? Orang mungkin 0,5%. Saya bertanya lagi, dari yang faham bacaan imam, berapa persen yang mengamalkan ilmunya? Maka jawabannya di luar yang bisa kita bayangkan. Oleh karena itu wajar kalau yang datang kemudian bukanlah nikmat demi nikmat. Kalau di depan mata kita maksiat terjadi, kemungkaran terjadi tanpa ada satu kekuatan pun yang bisa menghadangnya. Jadi kalau itu yang ditanyakan, maka jawaban saya kembalikan kepada yang tadi. Realita menunjukkan kenyataan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah untuk masalah takbir. Iya Pak. Bagaimana caranya membayar utang yang misalnya saya utang dengan seseorang, tapi orang itu sudah kita tadi tidak ketemu. Iya Pak. Bagaimana cara membayar hutang orang yang tidak ketemu? Pertama yang ingin saya tekankan adalah maksimalkan pencarian. Pertama, yang kita tekankan kepada kaum muslimin yang ingin membayar hutang dan orang tersebut belum ketemu, maksimalkan pencarian. Kita maksimalkan, betul-betul kita betul-betul serius mencarinya. Sampai betul-betul dia itu tidak mungkin lagi untuk ditemukan, hilang bagaikan ditelan bumi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Baru ketika itu diizinkan kita untuk mengeluarkan uang itu sebagai infak atas nama dia. Jadi yang berinfak itu bukan kita, tapi dia. Akan tetapi itu dilakukan setelah kita maksimalkan pencarian. Jangan hanya cari sebentar, tidak ketemu, infakkan. Karena apa saya mengatakan maksimalkan pencarian? Karena hukum ini ketika sang pemiliknya datang tetap wajib diberikan walaupun sudah diinfakkan. Oleh karena itu maksimalkan pencarian. Ya.
Begitu yang kita tanyakan kepada para ulama, dan mereka menjawabnya, infakkan atas nama dia, infakkan harta tersebut atas nama dia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir, Pak. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah memang ada riwayatnya ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW dan menyatakan kecintaannya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, kalau kamu cinta kepada aku, kamu harus siap-siap menjadi orang miskin. Pertanyaan pertama ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada riwayat atau tidak. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah ada ana ma'aman ahab, saya bersama orang yang mencintai saya. Riwayat yang benar adalah al-mar'u ma'aman ahab, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai, bukan ana, tapi al-mar'u ma'aman ahab. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seseorang di akhirat nanti akan bersama orang yang ia cintai di permukaan bumi. Berkata Anas bin Malik setelahnya, kami sangat senang dengan adanya hadis ini. Kami mencintai Abu Bakar dan Umar, dan ingin dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar, walaupun amalan kami tidak sama dengan amalan Abu Bakar dan Umar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih seperti yang saya katakan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi dengan lafaz al-mar'u ma'aman ahab, orang itu tergantung siapa yang dia cintai di permukaan bumi ini. Makanya kita harus cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada segala sesuatu. Kita harus mencintai surga melebihi cinta kita kepada dunia. Kita harus mencintai orang-orang saleh melebihi cinta kepada kita kepada orang-orang yang saleh. Kita sudah berada di sebuah zaman di banyak-banyak sekali, terutama kaula muda, mencintai orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai. Mencintai orang-orang yang kalau dia ditanya, kemana orang yang kamu cintai itu mengajakmu di akhirat, dia pasti menjawab ke neraka. Subhanallah. Banyak sekali kaum muslimin yang rumahnya dipenuhi oleh foto-foto orang yang tidak pantas untuk dicintai. Di dalam tasnya terdapat gambar-gambar orang yang tidak pantas dicintai. Di bajunya terdapat gambar-gambar orang yang tidak pantas dicintai. Di dalam jamnya terdapat foto-foto orang yang tidak pantas untuk dicintai. Orang-orang yang selalu mengajak kepada maksiat, walaupun namanya tenar seantero Indonesia, tapi mereka tidak pantas untuk dicintai. Bahkan mereka lebih pantas untuk dibenci dibanding dicintai. Akan tetapi banyak sekali, terutama kaula muda, mencintai mereka, ingin tahu kehidupan mereka, ingin mengikuti gaya mereka, ingin mencontoh mereka, rambutnya, penampilannya, warnanya, dan segala macam. Ya subhanallah. Padahal kalau ditanya kepadanya, orang yang kamu cintai itu, kemanakah dia mengajakmu, ke surga atau ke neraka, dia akan menjawab ke neraka. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Banyak sekali kita khawatir itu adalah bahagian daripada anak-anak kita yang mencintai orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai. Pernah suatu saat
saya sedang pergi ke rumah salah seorang famili yang Allah takdirkan ketika saya masuk mereka lagi nonton acara-acara selebriti seperti itu. Ini cerita lebih kurang 3 tahun yang lalu. Kemudian di acara itu sedang disampaikan bahwa si fulan dari salah seorang selebriti sudah bercerai dari suaminya dan sekarang dia sedang menjalani cinta kasih bersama seorang laki-laki disebutkan namanya. Berkata keluarga saya yang tidak lain adalah anak daripada bibi saya sendiri, dia berkata, lelaki yang sekarang ini dia cintai, ini cinta pertamanya di saat SMU. Saya kaget luar biasa. Subhanallah, sedetil itu dia mengerti biografi para selebriti. Sampai tahu dia siapa lelaki pertama yang pernah dicintainya. Kapan itu terjadi? Subhanallah. Saya kaget luar biasa dan kemudian saya menyadari sudah sedemikian banyaknya kaum muslimin yang lebih peduli biografi kehidupan selebriti dibanding biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding biografi Abu Bakar dan Umar. Demi Allah, kalau dia ditanya, sebutkan kepada saya siapa saja istri Nabi Muhammad, dia tidak lulus ujian. Kalau dia ditanya kepadanya, sebutkan kepada saya siapa saja anak-anak Nabi Muhammad, enggak lulus ujian. Tapi dia tahu siapa cinta pertama seorang wanita. Subhanallah. Sudah semikian detail sampai kepada kita diprovokasi, kirimkan ini. Kamu tahu apa siapa saya yang sebenarnya dan yang lainnya. Semua itu dalam rangka mendidik kita cinta kepada mereka. Padahal mereka adalah orang yang sangat tidak pantas untuk dicintai. Bahkan seperti yang saya katakan, secara syariat mereka lebih pantas untuk dibenci dibanding dicintai. Apa mungkin ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka akan tayang mengalahkan salat maghrib? Di sini akan dilihat siapa yang lebih kita cintai. Semoga Allah menjadikan kita orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada akhirat melebihi cinta kita kepada dunia, dan dunia bagi kita adalah jembatan untuk mengantarkan kita ke surga Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di akhirat di dalam surganya sebagaimana Allah menyatukan jasad kita di Masjid Al-Furqan ini. Kalau ada yang salah, kesalahan itu karena saya masih kurang ilmu. Kalau ada yang benar, kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.